ada tawaran tentang 100,000 pekerjaan, peluang pekerjaan kepada anak muda. Hai semua, kembali dengan saya DJ Priya daripada My Campus Radio. Hari ini kita ada seorang lagi calon PRN untuk Taman Templar pula. Jadi saya kenalkan Puan Alfa Syari. So, apa khabar Puan? Sihat. So, Puan boleh kenalkan diri sedikit? Okay, nama saya Anfar Sa'ari. Saya berumur 44 tahun. Saya membesar di Hulu Kelang dan sekarang saya bertanding di N15 Taman Templar, calon nombor 2. Background saya terlibat dalam perniagaan dan kemudian pada 2015 saya menganggotai Parti Amanah Negara dan sehingga sekarang saya bersama dengan parti dengan jawatan naib Ketua Wanita Amanah Nasional dan juga Ketua Wanita Amanah Gombak. Saya terlibat sebagai aktivis sosial melalui NGO dan juga aktivis politik melalui Parti Amanah Negara dan saya melihat ada kelompongan dari segi apa ni, membawa mesej-mesej tambah baik urus tadbir yang baik dan disebabkan urus tadbir baik tu kita boleh berikan manfaat yang lebih banyak lah kepada masyarakat yang lebih luas melalui pengubalan dasar dan polisi yang baik. Jadi pada saya bukan sahaja kerja kebajikan macam kerja NGO tapi dengan terlibat dalam politik kita boleh bawa dasar yang impaknya bukan hanya kepada sekelompok yang kecil tapi kepada seluruh rakyat Malaysia dalam konteks di Selangor untuk rakyat negeri Selangor dan kalau di Templar untuk Dun Taman Templar. Saya juga berdiri sendiri di Hulu Kelang itu mulai daripada 2021 sebagai ahli majlis di bawah Majlis Perbandaran Ampang Jaya di salah satu zon dalam Hulu Kelang. Jadi banyak aktiviti interaksi saya dengan komuniti, saya membangunkan masyarakat bersama-sama dengan NGO dan juga parti politik di sana. Jadi pengalaman saya serba sedikit, itulah yang saya bawa dalam peluang saya bertanding di Taman Templar. Jadi kalau nak kira tentang cabaran, cabaran saya adalah saya berada di tempat yang baru untuk saya. Namun dari segi kemahiran ataupun keupayaan untuk berkenalan, mentadbir dan sebagainya, saya ada pengalaman itu yang saya bawa di Taman Templar. Dia bukan pilihan saya kerana percaturan ataupun rundingan kerusi dan calon di kerusi tertentu oleh Amanah ditentukan oleh pucuk pimpinan parti. Jadi asalnya saya di senarai pendek untuk Hulu Kelang dan saya mengetahui keputusan parti setelah ada pertukaran antara kerusi Hulu Kelang dengan Batu Tiga milik PKR. Jadi untuk sekarang ini di Hulu Kelang ditandingi oleh kerusi PKR itu calonnya Juhairi Zulkifli. Actually saya punya degree dari Universiti Northumbria Newcastle tu adalah program 3+0, program di Malaysia. Walaupun saya buat di Stanford College tapi ijazah tersebut adalah dari universiti yang kerjasama. Jadi kebanyakan pensyarah-pensyarah saya adalah pensyarah tempatan dan pengalaman saya dari segi untuk ilmu marketing administration ataupun pengurusan pemasaran itu saya bawa dalam praktikal perniagaan. Bila saya dah berkahwin, saya dan suami mengusahakan perniagaan sehingga hampir 15 tahun lah sebelum saya buat keputusan untuk memberikan fokus dalam penglibatan politik. Sangat membantu kerana menjadi ahli majlis sebenarnya kita adalah ahli politik tapi di kerajaan tempatan atau kerajaan ketiga. Tetapi tiada pertandingan, tiada pemilihan. Bermakna ahli majlis itu dilantik melalui parti politik yang menang dalam DUN dan saya alhamdulillah saya dapat dalam 2 penggal lebih, satu di Selayang dan satu di Ampang Jaya dan dalam menyelesaikan satu-satu isu atau masalah setempat saya bukan sahaja perlu ada kemahiran dan interaksi dengan agensi dan PBT tetapi saya juga perlu menjadi mediator, orang tengah yang akan memudah cara antara rakyat dengan kerajaan. Dan program-program kemasyarakatan yang saya laksanakan juga mengambil kira apa naratif yang saya nak bawa untuk membangunkan sesuatu tempat. Dan sebenarnya penglibatan sebagai ahli majlis adalah menarik kerana dia berada di akar umbi yang paling dekat dengan penduduk, contohnya kelompok peniaga,
warga surau masjid, wanita, ya. Jadi saya kira pengalaman tersebut, saya pergi ke level atas sedikit, itu di Dewan Undangan Negeri, yang mana saya boleh pergi ke Dewan Undangan untuk bahas dan bincangkan apa lagi penambahbaikan yang boleh dibuat ke peringkat negeri. Antara perkara yang menjadi aduan utama adalah kesesakan lalu lintas. Jadi saya akan perhatikan isu tersebut. Pun begitu, saya bukan bermula daripada kosong. Saya hanya meneruskan apa yang telah diusulkan oleh mantan Adun Taman Templer, YB Sani, dan juga Ahli Parlimen Semasa, YB William, yang mana disebabkan di Kerajaan Persekutuan adalah bawah perpaduan, dan kalau kita selari dengan di Kerajaan Negeri, hopefully kita akan dapat gesa supaya peruntukan daripada persekutuan itu diperturunkan untuk kebajikan rakyat Taman Templer. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira saya melihat ada elemen identiti Taman Templer yang baik untuk kita kekalkan, walaupun Taman Templer sebenarnya tidak terletak terlalu jauh daripada bandaraya, pusat bandaraya, tetapi masih ada elemen tradisi kampung, ya, dan ada anak-anak muda yang saya dalam proses untuk mendapatkan data berapa ramai yang keciciran pelajaran maknanya daripada yang mengambil peperiksaan SPM pada tahun lalu, tahun ni bulan Februari, berapa ramai yang tidak berkesempatan menduduki peperiksaan disebabkan mungkin masalah kewangan, masalah tidak minat. Kita perlu kumpulkan anak-anak muda ini dan alihkan dan salurkan ke mana peluang pendidikan ataupun kemahiran yang akan membantu mereka lebih mandiri dan berkembanglah di Taman Templer. Jadi untuk awal saya nampak dua perkara. Satu berkaitan infra, kemudahan hampir beribu pengguna jalan raya yang menghubungkan daripada Sebelah Selayang ke Rawang. Dan yang kedua adalah dari segi pembangunan kapasiti, iaitu anak-anak muda. Dalam tawaran 5 tekad untuk 5 tahun yang Datuk Seri MB ataupun Datuk Seri Amiruddin Syari umumkan hari Isnin lalu, ada tawaran tentang 100,000 pekerjaan, peluang pekerjaan kepada anak muda. Dan saya melihat tentang insentif RM1,000 kepada wanita bekerja untuk meringankan beban untuk hantar anak ke pusat asuhan. Jadi sebab kalau muda, termasuk juga dengan wanita yang bekerja, mungkin anaknya 1-2 orang, dan dengan peluang insentif tersebut akan memudahkan dari segi mengukuhkan ekonomi dan meningkatkan keupayaan tahap sosioekonomi sekelompok anak muda. Yang pertama, anak-anak muda mesti cakna ataupun ambil tahu tentang mereka ini adalah penting. Jangan lihat tentang membangunkan negara hanya dimiliki oleh orang tua. Ia dimiliki bersama oleh anak-anak muda, kerana sekiranya anak-anak muda ini tidak memikirkan apa yang akan berlaku pada masa hadapan, mereka juga akan meningkat usia. Mereka perlu mencari pekerjaan yang stabil, mereka perlu ada sokongan-sokongan infra di negeri dan akan memudahkan dari segi pengembangan ekonomi itu sendiri. Jadi anak muda harus fikir menggunakan hak dia sebagai warga negara yang sah untuk memilih dan mengundi pada 12 Ogos ini, memilih mereka yang kompeten untuk mentadbir negeri dan negara. Okay, baiklah, terima kasih Puan kerana sudi luangkan masa untuk temu bual pada kali ini. Jadi jangan lupa ikuti social media My Campus Radio. Jangan lupa ikuti interview calon-calon yang akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih. So, bye.